بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه، أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Saya bersyukur pada tengah hari yang damai ini diberi kesempatan untuk berceramah kepada tuan-tuan yang saya nampak macam bersemangat sebab nampak yang ada yang angguk-angguk tu. Angguk-angguk tu mana okeylah tu. Kalau main senyap je tak apa-apa, okey. Dan masjid hari ni saya nampak masjid ni cute. Cute. Tak faham cute. Cute ni kecil, molek. Dan orang pun nampak ramai jugalah. Masjid ni kan, kalau nak suruh orang ramai, jangan besar sangat masjid. Anda buat kecil, dia cepat penuh. Kalau buat besar, dia tak penuh. Yang ni okey, cute. Okey, dalam kita bertemu ni, satu ceramah ringkas saya nak bagi tajuk. Tajuk ceramah hari ni ialah tajuk dinamakan dengan yang tuan-tuan dah biasa dengar dah. Tajuk dia bahasa Arab dipanggil Aulawiyat. Aulawiyat. Memang tak faham ni, saya tahu. Aulawiyat maknanya keutamaan. Keutamaan dalam Islam. Dalam ataupun kalau Imam Ghazali, dia bagi nama afdaliyat. Yang lebih utama. Sekarang pukul 12 ke pukul 1 ni? Betul kan? Betul jam? Jam betul? Betul, saya salah tengok. Aulawiyat ni keutamaan. Jadi orang kita banyak tak faham keutamaan. Apa makna keutamaan? Afdaliyat, yang afdal. Keutamaan makna dalam bahasa mudah sebab masa tak ada. Keutamaan ialah kita melakukan sesuatu ibadat menurut acuan nilai Allah Ta'ala. Bukan menurut nilai kita. Kalau nilai Allah, dalam hukum-hukum ada hukum yang besar-besar-besar-besar. Bila hukum besar, anda kena tengok, ini besar ni. Bila hukum tu kecil, Allah kata ini kecil, anda kena tengok ini kecil. Kalau hukum tu Allah kata yang ni kena buat dulu, jadi anda pun kena buat dulu sebab Allah suruh buat dulu. Yang ni kena buat kemudian, lambat pun tak apa. Itu nama kena tengok macam Allah tengok, ini buat kemudian. Itu keutamaan. Orang tak faham keutamaan ni. Allah kata yang ni kecil, hukum tu kecil, kita besar-besar-besar-besarkan dia. Kalau hukum ni besar, kita pula tengok kecil-kecil-kecilkan dia. Sebab tak faham. Allah kata yang ni patut buat dulu. Buat dulu, kita buat kemudian lah. Allah kata ni buat kemudian, kita dulu-dulukan dia. Sebab tak faham keutamaan. Boleh faham tu? Bila tak faham keutamaan, dia akan jadi terbalik kod. Kenapa terbalik kod? Sebab pakai kod terbalik. Jadi Islam banyak terbalik. Salah Islam ni kadang-kadang salah orang kita. Saya guna bahasa minta maaf, orang kampung ni tahu. Islam ni kadang-kadang jadi tak elok sebab apa? Sebab disabotajkan oleh orang Islam sendiri. Kita yang sabotaj. Tahu sabotaj? Kita yang buat onar dengan Islam. Sebab tak faham keutamaan. Orang benci Islam sebab kita. Tak jadi nak masuk Islam sebab kita. Tak jadi nak belajar agama sebab perangai kita. Kita jadi penghalang. Tak faham keutamaan. Okey.
Hari Jumaat. Okey, hari Jumaat. Apa keutamaan hari Jumaat? Siapa tahu? Hari Jumaat. Hari ini keutamaan hari Jumaat ialah selawat kepada Nabi. Paling utama. Malah setengah ulama kata hari Jumaat ni selawat, selawat, selawat banyak. Tak baca Quran pun tak apa. Syaratnya selawat. Surah yang paling utama hari Jumaat, surah apa? Yasin ke Al-Kahfi? Yasin ke Al-Kahfi? Al-Kahfi. Yasin ni hebat buat tiap-tiap malam. Yasin. Tan Sri Mahyudin Yasin. Kawasan ni kan? Yasin. Orang nama Yasin hebat. Jadi bila kita faham keutamaan hari Jumaat ni, selawat, 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 banyak-banyak. Ini keutamaan. Sebab bila anda selawat saja, selawat kita ni sampai kepada Rasulullah, sampai terus. Dan Rasulullah tahu orang mana, negeri mana, JDT, Nabi tahu. Selawat hari Jumaat. Okey, keutamaan. Kita balik. Orang kita tak faham keutamaan. Bila tak faham keutamaan, menyebabkan kita banyak ni, kita banyak buang masa buat ibadat, pahala tak banyak tapi letih buat ibadat sebab tak faham keutamaan. Ada orang cerdik-cerdik, ibadat sikit sebab faham keutamaan, pahala banyak. Boleh faham tu? Okey. Jadi saya nak cerita di sini keutamaan yang patut. Keutamaan yang pertama, bila senarai keutamaan, dalam senarai dia ada banyak cerita. Bila senarai keutamaan, maka Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari pernah tulis satu tajuk. Tajuk Imam Bukhari tulis, Al-ilmu imamun wal-amalu ma'mum. Ilmu itu imam dan amal itu makmum. Itu utama. Maknanya anda berilmu, ilmu jadi imam. Kita nak buat amalan, amalan jadi makmum. Maknanya amalan kita kena ikut ilmu, baru faham keutamaan. Nak semayang, mesti kena ada ilmu dulu. Nak apa lagi? Nak puasa, mesti ada ilmu dulu. Beriman, beriman tu dulu ilmu dulu. Sebab Allah cerita bab iman, fa'lam, Allah kata ketahuilah. Ayat pertama Quran turun, ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Ayat Quran yang pertama turun, ayat kepada dia, iqra', baca. Allah tak suruh semayang dulu, Allah tak suruh puasa, Allah tak suruh jihad. Allah kata iqra', baca. Ilmu. Jadi ilmu kena, ilmu lebih dulu daripada iman. Jadi sebab tu wajib belajar ilmu. Dan al-ilmu yu'ta. Ilmu ni bukan ilmu mari cari kita. Kita kena cari ilmu. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia apa nama sahabat yang banyak hafal Quran tu? Allahu Akbar. Nama apa sahabat Nabi banyak hafal Quran tu? Ha? Ka'ab bin Malik. Bukan, bukan. Saya lupa nama sahabat tu. Abu Allahu Akbar. Tak apalah. Abdullah ibn Mas'ud. Sebab Nabi Muhammad kalau suruh tanya siapa, kalau nak tengok Quran sebut, Nabi kata tengok Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Anda tahu Abdullah Ibnu Mas'ud ni, dia pernah semayang seorang diri. Lepas semayang, Abdullah Ibnu Mas'ud berdoa, berdoa seorang diri. Yang dia tak perasan dia sedang berdoa tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi belakang seorang-seorang duduk amin. Dia duduk baca doa, ya Allah, ya Allah. Dia, Nabi duduk belakang Ibnu Mas'ud. Jadi kita pun kalau orang berdoa, kita boleh tolong angkat tangan berdoa. Hebat Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia pernah sebut, ya Abdullah, tolong baca Quran ke aku.
Kata Abdullah ibn Mas'ud, macam mana aku nak baca Quran pada kamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada kamu. Nabi kata, aku suka dengar kamu baca Quran. Sebab jadi sebab itulah Nabi baca Quran, tapi Nabi suka juga orang baca Quran. Tapi Quran tu dibaca dengan betul. Sebab itu disebut Ibn Mas'ud. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, keutamaan kepada kita hari ini, bila anda baca Quran, biarlah dahulukan ilmu dulu. Biar baca Quran dengan betul. Ada orang suka baca Quran, bila ilmu tak ada, dia jadi ayat macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Boleh jadi ada orang baca Quran, tapi Quran laknat dia sebab baca Quran tak ada ilmu. Faham tak faham ni? Faham tak faham? Faham. Kalau tak faham pun, anda kena buat-buat faham. Dia akan cepat faham. Anggap cepat sikit. Saya masa kecil dulu, masa belajar di Kuza dulu, ustaz saya ajar. Jadi kami pergi semayang tumpang masjid orang. Dia kata kalau ada ceramah, tolong angguk. Angguk je. Angguk saja. Kalau ustaz tak ada ceramah masa Jumaat, mulut kena buat bergerak. Macam berzikir. Saya pun lagi berzikir sungguhlah. Jadi tuan-tuan pun ustaz jawab. Yeah. Itu adab belajar dengan ustaz. Tengok ustaz, oh siap ustaz. Itu adab belajar. Kalau ustaz ceramah, ustaz cerita satu cerita, cerita tu tuan-tuan dah tahu dah. Tuan-tuan kena buat macam tak tahu. Ya ke ustaz? Itu adab belajar. Jangan sebut, alah, baru seminggu lepas ustaz lain cerita. Tak boleh. Anda kena buat, ya, Masya Allah. Kena buat respon macam baru faham. Itu adab belajar. Imam Malik, dia belajar dengan tok guru dia. Imam Syafi'i, dia belajar dengan tok guru dia. Dia pernah, Imam Syafi'i ni, kadang-kadang dia belajar tak ada kitab. Tak ada kitab. Macam tuan-tuan lah, angguk je. Dia pernah belajar, dia kitab dibuka, dia nak buka muka surat. Sebaliknya tu, dia tengok ustaz. Bila ustaz dia paling kelahir, ustaz dia tengok ke bawah, tengok ke bawah. Baru dia buka. Dan buka pula tak bunyi. Tak bunyi. Kenapa tu? Sebab Allahu Akbar. Baiknya dia dengan ilmu. Adab dia dengan ilmu. Sebab tu ilmu penting. Kemudian adab pun penting juga. Jadi utamakan ilmu pengetahuan. Orang dulu-dulu, dia tak bagi orang pinjam buku dia. Ambil buku dia, pinjam buat lari, dia tak bagi. Sebab orang kita banyak pinjam buku, dia buat harta dia. Ada ulama' lu tidur dengan buku. Tidur dengan buku. Sebab buku tu Allahu Akbar. Ditulis dengan hati, dengan Allah. Sebab itulah ilmu imam. Ilmu itu imam. Minta maaf ya. Jangan dahulukan emosi daripada ilmu. Sebab ada orang bersemangat. Bersemangat, semangat ada. Tapi biar ilmu ke depan, semangat ikut ilmu. Barulah anda bersemangat sentiasa. Kalau semangat depan, ilmu belakang, dia jadi banyak semangat lah. Semangat 46. Semangat-semangat yang ada tu. Tak apa-apa semangat. Semangat jadi macam, banyak cerita lah. Macam apa, hangit-hangit tiap ayam. Hangit, sorry. Jatuh, panas, kejap je. Lepas tu sejuk. Kita nak jadi hangat, seperti mana hangat starika. Masa sejuk, sejuk. Masa panas, kita boleh panas. Masa musim, maulud, ibadat, kita bersemangat. Bersemangat sentiasa. Okey. Jadi keutamaan dalam Islam ialah belajar ilmu. Saya sebut banyak kali ya. Ada setengah masjid saya jumpa ustaz duduk berceramah, dia di belakang baca Quran. Buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Yasin, Walqur'an, Yasin baca. Bila ustaz ceramah, pahala mendengar ceramah itu lebih besar daripada baca Al-Quran. Baca Quran besar pahalanya, tetapi berceramah ilmu, dengar ilmu tu lagi besar. Saya pun bersemangat ambil gambar. Oh, tiba-tiba angkat tangan bertumbuk, kononnya nak ambil gambar. Gurau-gurau ambil gambar, mesti semangat tuan-tuan. Jadi ada cerita, oh saya cerita tak habis lagi. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, anda tahu dia nak belajar ilmu ni, dia pergi rumah
Bukan. Abdullah ibnu Mas'ud duduk di rumah dia. Anak sepupu Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas, yang terkenal dengan nama ibnu Abbas. Tahu ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni, Nabi Muhammad lahir ibnu Abbas, Nabi Muhammad yang belah mulut. Nabi belah mulut. Nabi belah mulut, ambil air liur. Belah mulut. Nabi baca apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wahdihi siratal mustaqim. Dia kata, Allah, ya Allah, biarlah dia pandai agama, biar dia pandai ilmu tafsir dan tunjuk dia jalan lurus. Itu dia doa belah mulut. Jadi siapa-siapa nak belah mulut anak-anak, baca doa tu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wahdihi siratal mustaqim. Kalau anak perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil wahdiha siratal mustaqim. Dia belah mulut. Ibnu Abbas ni ilmu tafsir, tanya dia. Sayyidina Umar pun nak bawa Ibnu Abbas umur 9 tahun masuk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu sahabat besar-besar semua. Orang tanya Umar, kenapa bawa budak tu? Itulah. Sayyidina Umar kata, budak ni kecil tapi dia boleh tahu tafsir-tafsir ayat Quran. Sehingga kan tuan-tuan tahu kan, bila ayat Quran turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Turun ayat di padang Arafah, hari ini aku sempurnakan agamamu. Orang lain semua bergembira. Sebab gembira, berjuang 23 tahun, tiba-tiba turun ayat Islam sudah sempurna. Semua, yes, sempurna Islam kita. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Ibnu Abbas budak ni pun menangis juga. Dia tanya, kenapa awak menangis? Kita kan seronok, Islam sudah sempurna. Dia kata, kalau Islam sempurna, itu maknanya Rasulullah akan berpisah dengan kita. Sebab Nabi datang untuk menyempurnakan agama. Sebab tu orang tidak boleh bunuh Nabi. Nabi tak boleh mati selagi Islam tak sempurna. Bila turun ayat tu, Islam sempurna. Bila Islam sempurna, makna Nabi nak mati. Jadi budak kecil tu, sebab dia doa, Nabi doa biar dia pandai ilmu tafsir, dia tafsir ayat bila Islam sempurna maknanya Nabi dah nak mati. Ibnu Abbas ilmu tahu. Satu musim panas, musim panas, dia tutup kepala dia, tutup kepala dia, dia pergi rumah Abdullah ibnu Mas'ud yang saya cerita tadi tu. Dia pergi rumah Abdullah, dia ketuk pintu, ketuk pintu, Abdullah ibnu Mas'ud tak buka pintu. Dia pergi nak tanya satu masalah agama, ahli tafsir, orang alim, sepupu Nabi, perempuan, pergi rumah sahabat. Jadi bila dia ketuk pintu tak buka, dia tunggu, dia tunggu. Cara dia tunggu, tuan-tuan, kita kalau masuk rumah orang, anda ketuk pintu, anda, sahabat Nabi dulu ajar ketuk pintu macam ni. Ambil kuku, tuk, tuk, tuk. Gini, ataupun ginilah. Kita ketuk pintu, kenapa ketuk pintu macam ni? Sebab pintu sahabat dulu, pintu nipis. Rumah kecil, ketuk pun dah dengar dah. Kita hari ni bagi batu pun tak dengar lagi. Rumah besar, berkona-kona, bercekok-cekok dia punya bilik itu. Jadi ketuk pintu, tak tiga kali. Ketuk pintu jangan lama, tiga kali. Ketuk, ketuk. Ulama' kata, kalau anda ketuk pintu, dia tak buka lagi. Tunggu. Tunggu sehingga lebih kurang 4 rakaat semayang. Kalau semayang 4 rakaat, tuan-tuan semayang. Kalau 4 rakaat, berapa minit? Berapa minit? 4 minit. Kalau 4 rakaat 4 minit, semayang tu tak cekap. Orang 4 minit, 4 rakaat, 2 minit. Orang kampung saya, semayang. Dia semayang, Allahu Akbar. Dia lepas Fatihah, rokok tak ada, sujud terus. Semayang kat masjid, sujud terus. Lepas Fatihah, sujud. Orang tanya, kenapa awak semayang tak rokok? Dia kata, dah ada iklan kat masjid, dilarang merokok. Kan ada tulis, dilarang merokok. Itu rokok, bukan rokok. Jadi pendek cerita lah. Jadi pendek, nak habis cerita, dah masuk waktu lah. Jadi dia dengar, dia ketuk pintu. Bila tak layan tu, kawan tak dengar, dia pun tunduk. Musim panas, katanya berjam-jam tunggu. Sehingga pasir mari, tak apa tu. Bila, tak, wallah alam, tapi ceritanya lama lah. Bila Abdullah bin Mas'ud buka pintu je, tengok orang berkelubung,
dia kelubung tu muka dia bukan tengok pintu orang. Sunat anda ketuk pintu sebelum tuan rumah buka, kena pusing belakang. Jangan muka menghadap. Sebab kalau orang buka pintu rumah macam tongkang pecah, isteri duduk belakang tak utuh aurat. Jadi sunat anda pusing belakang. Jadi masuk, bila buka pintu je dia pusing belakang. Dia kata siapa dia ni? Jadi dengar itu Ibnu Mas'ud, bukan ada isteri dia, dia pun pusing. Ya Allah, terkejut Abdullah Ibnu Mas'ud. Apa terkejut? Ibnu Abbas, awak sepupu Nabi, orang alim, kalau nak awak datang kenapa? Dia kata saya nak tanya satu masalah agama. Ya Allah, dia kata janganlah, kalau ada masalah beritahu saja pada orang, aku pergi rumah kamu sebab kamu sepupu Nabi. Ini kata Ibnu Mas'ud, al ilmu yu'ti yu'ta. Ilmu kena cari, bukan ilmu cari anda. Jadi sebab itulah anda kena, keutamaan ilmu satu kelebihan, yang kedua anda kena cari ilmu. Kena cari ilmu lah. Tapi saya daripada Kuala Lumpur, orang jemput mari, kena mari jugalah. Okey, jadi ingat, keutamaan dalam Islam berasaskan ilmu pengetahuan. Jadi satu lagi tuan-tuan, apa nama tu? Jadi ilmu ni banyaklah. Jadi ilmu kita adalah ilmu, dengan ilmu yang pertama, ilmu iman, kenal Allah. Okey, bila sebut iman ni tuan-tuan, saya teringat, sorry. Ini satu, saya daripada Kuala Lumpur mari. Semalam ada program di masjid mana semalam? Sungai Abung. Subuh hari masjid mana? Sultan Ibrahim. Lepas tu kami ada rancangan, bukan rancangan TV lah. Malam ni rancangan TV tengok. Saya dalam rancangan da'i, saya jadi mursyid. Malam ni tengok, ada dua orang da'i TV3 tu kena singkir malam ni. Saya tak cerita kat dia, cerita kat tuan-tuan. Dia orang berdebuh tu. Iman ni, bila sebut iman, saya datang sini sebab saya buat pelancaran. Saya ada satu syarikat umrah. Saya punya sendiri, ada lesen. Setakat ni, belum tipu orang lagi. Saya kena tipu, adalah. Jadi syarikat tu kat mana Ustaz? Ustaz Pusik? Traffic light simpang, simpang Jeram, sebelah ekonsi baru. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi umrah, yang ada sini pun, dekat Johor ni ramai travel umrah, anda boleh cari dulu, tengok-tengok dulu. Tapi jangan lupa tengok Iman Travel. Package-nya harga murah, RM4,990, duduk kat hotel 5 star, 3 star dan star-star yang ada. Jadi kalau anda berminat, dan kami, saya insyaAllah akan datang ke Johor ni sebulan sekali untuk buat ceramah-ceramah dan untuk merawat kalau ada gangguan makhluk halus. Tadi ada seorang datang ramai tadi, gangguan bukan saja gangguan makhluk halus, gangguan makhluk kasar pun ada juga. Kita nak rawat jin, dia mari, Ustaz batu karang, batu karang, saya cabut dengan batu karang sekali. Macam doa je lah. Jadi boleh tolong anda tuan-tuan untuk bersama dengan kami, dan kami akan insyaAllah nanti kita akan buat program dengan masyarakat untuk membantu masyarakat. Dan siapa-siapa nak jadi perawat-perawat terkenal bomoh moden, nanti kami buka iklan, pergi belajar free, dan rawatan kami free tanpa bayaran, untuk khusus kepada yang kena gangguan jin, jin kecil-kecil, jin besar-besar, cari bomoh besar-besar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.